Kan bacaan Al-Quran kita ni dengan baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله kita akan baca daripada surah Al-Ankabut ayat 39 hingga 45. Betul lah. Betul lah. 39. 39 hingga ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء إن الله يعلم ما يدعون من دونه
وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما خلق الله السماوات والأرض بالحق خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية أتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون أيها إن شاء الله kita lihat sedikit hukum tajwid dalam ayat ni. Ayat pertama tu Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum ya wa laqad tu qalqalah suara ja'a mad ma wajib ya hum Musa mim mati bertemu mim mim bertasydid mim mati bertemu mim hukumnya idgham idgham mislain idgham mislain ya mim bertemu mim ya mim mati bertemu mim idgham mislain bukan idgham ma'runah idgham ma'runah nun mati dia ada beza nun mati mim mati. Kalau nun mati idgham ma'runah ada dua idgham ma'runah dengan bila runnah yang boleh wajib dengung dengan tidak boleh dengung. Kalau idgham mislain ni dia menghukum mim mati. Mim mati bertemu mim. Satu huruf saja ya. Jadi dia kena didengungkan. Baik, kemudian kita jumpa banyak mim mati bertemu mim banyak dalam ayat ni. Ayat kedua tu, ayat 40 tu, fa minhum man, satu, fa minhum man, ya, itu semua mim mati bertemu mim, ya. Kemudian di ayat yang kedua tu juga, walakin kanu anfusahum, walakin kanu. Nun mati bertemu kaf kita ulang kaji ikhfa nah huruf ikhfa sebut kita kena ingat ikhfa ni payah sebenarnya ayat dia banyak juga ada 15 walakin ka nun mati bertemu kaf bila kita bersebut bila kita dengungkan tu kita naklah makhraj huruf kaf tu kita dah bersedia untuk membunyikan makhraj huruf kaf walakin kaf kudurkan huruf kaf lidah kita walakin kanu anfusahum kanu ni ikhfa apa mat
Mawajib ke majais? Selalu confuse ni. Kalau amzah tidak bersama dengan selepas hayat tu, selepas apa tanda panjang mati tu, amzah tidak bersama dengan berada dalam satu ayat. Mat? Majais. Ya. Ya. Kita ulang kaji ni, kita ulang kaji. Saya pun dah lama tak ngaji ni. Tak ngaji kat sini. Ya. Baik, kemudian anfusahum, nun mati bertemu fa. Jadi kita kedudukan lidah tu, bibir kita di mana? Nun fa, huruf fa, fa. Fa ni bibir kita. Fa berada dia gigi atas tu. Ujung gigi di atas. Fa. Anfusahum. Ya. Bukan anfusahum, salah. Ya. Ya, ya. Kemudian ayat seterusnya ayat 42. Innallaha ya'lamu ma yad'una. Inna wajib al-ghunnah, ya, wajib didengungkan. Nun mati bertasydid, mim mati bertasydid. Kalau kita jumpa wajib didengungkan dengan kadar dua harakat, panjang sikitnya, ya. Inna, dan panjang-panjang sangat. Ya. Yad'una. Dal tu adalah huruf qalqalah, qalqalah surah, ya. Yad'una. Mesti ada letusan de, ya de, tapi tak kuat, ya. Kecil. Yad'una. Yang baca mayad'una salah, ya. Dia mesti ada detik berdetak. Kemudian ayat seterusnya tu banyak huruf ikhfa, ya. Ayat yang ke-44, khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Bila kita berhenti, kita matikan, maka hukum di situ qab tu dalam qalqalah kubra. Jadi haqq, mesti ada bunyi tu, mesti ada kuat. Detak ni tu kuat. Bukan hak. Ada hak, ya. Sikitnya, tapi dia kena kuat. Sebab dia qalqalah surah, sebab kita matikan. Kalau kita tak matikan, kita teruskan bacaan lah. Bil haqqi inna. Kemudian ayat yang ke-45 tu, alif talam tu, banyak kali dah kita jumpa dan diterangkan oleh ustaz-ustaz yang mengajar. Ya, tak ada baris tu, jangan dibariskan alif atas pula, ya. Ikut baris yang ketiga, huruf yang ketiga. Ya. Kalau huruf yang ketiga tu baris hadapan, maka kita bunyilah baris hadapan utslu. Ya, utslu. Ta ni bukannya jangan bunyi ut, ya. Uts. Ta ni dia punya makhrajnya ta. Lidah, ujung lidah di ujung gigi atas. Ta, ta, ta. Ta, dia ada sikit. Bila kita bunyi uts, uts, ya. Sikit saja. Uts, lu. Kalau dia baris atas, kita baca atas. Atas. Kalau lam tu baris atas, kita nak baca apa? At. Yalah. Kalau bari bawah? It. Tak boleh. Dia kalau atas dan bawah, dia baca bari atas. Macam mana? Nak rupa ni. Ya. Dia tak ada bari bawah. Ya. Kalau saya tersilap, betul kan? Ya, lama dah mengaji ni kan. Dia tak ada bari bawah. Dia utz atz lu. Itz lu. Tak ada.
Okey. Baiklah. Itu saja kot. Sikit ulang kaji tentang tajwid. InsyaAllah. Kita akan... Ya, ya. Buah. Ha. Yang ayat apa? Ayat... Ayat... bukan at-tabi'u kan? Tu rasa. Dia bunyi tu pun lain macam kan? atas dengan bawah baca bawah. Itu. Juga lah alif lam ya. Ya. Kalau betul dengan tu. Kalau baris depan baca depan nah utslu ya. Kalau baris atas atau bawah dibaca bawah. Itu kaedah-kaedah hukum bahasa Arab lah. Kata bahasa Arab ya. Itslu, it's ya bukan itla, itli. Dia tak ada uts at at tak ada. Fathah. Baiklah. Alhamdulillah, itulah sedikit ulang kaji tajwid kita. Dia dah lama dia lupa lah. Baca boleh, ya. Masa baca kita betul kot. Macam-macam Yasin tu kan, betul ya. Bila nak terang tu, kadang kita macam bahasa Arab lah. Bila kita nak baca nahu, nak tafsir satu ayat tu. Qarun waw tu apa, Qarun tu apa. Jadi, dah tak ingat langsung. Jadi, sama, alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan tafsir yang disampaikan oleh sahabat saya Ustaz Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tuan-tuan pada pagi ini dapat sama-sama kita bertemu kembali. Dapat sama-sama kita sambung bacaan Quran kita dan tafsir. Surah Al-Ankabut ni surah labah-labah tuan-tuan. Al-Ankabut ni labah-labah. Sang labah-labah. Jadi nak beritahu tuan-tuan dalam ayat ni kita tengok tadi terjumpa ayat Al-Ankabut tu sendiri. Jadi tajuk hari ni pun kita jumpa dengan bagaimana ayat tu dijadikan tajuk pada surah pada hari ni tuan-tuan. Itu untuk pada tuan-tuan hari ni kita akan sambung ayat 39-45. Itu dalam ayat ni Al-Quran ni dia menarik tuan-tuan. Sebab apa dia sambung cerita demi cerita. Mungkin ayat sebenarnya dah cerita dah sikit. Dia berhenti sahab. Ayat ni pula dia sambung pula cerita tersebut. Kan? Yang cerita berkaitan pada hari ini ni tentang iaitu Qarun, Fir'aun dan Haman. Tiga orang ni yang mana mereka ni Allah binasakan mereka. Kan? Kalau tuan ingat balik minggu lepas ni atau sebelum ni tentang berkaitan dengan kaum Samud, kaum Ad, iaitu Nabi Lut, kan? Nabi Saleh, kan? Mereka ni pun diuji tuan-tuan. Sebab apa kaum mereka ni ingkar kepada Allah. Itu dan ingatkanlah juga peristiwa kebinasaan Qarun, Fir'aun serta Haman. Sebab tu kita panggil harta karun tuan-tuan. Qarun ni dia di apa tenggelamkan di apa di apa tu diterbalikkan. Maksudnya harta punya harta karun. Betul harta karun ni kuat-kuat jumpa harta. Betul harta karun. Sebab apa karun ni diuji dia Allah Allah tanam dia balik. Allah terbalikkan dia tuan-tuan. Dan demi sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepada mereka. Jadi Qarun, Fir'aun dan Haman ni mereka berada pada zaman yang sama. Kan? Qarun orang yang kaya, Fir'aun dengan Haman, Haman ni pembesar. Apa tu ataupun kalau kita ni menteri-menteri lah bahasa kita. Kan? Fir'aun ni raja. Kan? Kemudian Musa telah datang kepada mereka membawa keterangan. Ajak kepada Islam. Islam ni iaitu Isa kan Allah. Semua agama kita ni apa tu daripada umat terdahulu Nabi bawa Islam yang satu. Semua Islam. Cuma syariat tu. Semayang macam mana, puasa macam mana, semua tu berbeza-beza. Ikut syariat Nabi masing-masing. Kita umat Nabi Islam kita ni, umat Nabi Muhammad, semayang ikut Nabi Muhammad. Nak korban nanti pun, ikut cara Nabi Muhammad. Lalu mereka berlaku sombong, takbur. Di bumi mendustakannya. Padahal mereka tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah. Maksud kita lah, cakap pandai, cakap tak sanggup kemah. Bila mai uji, Allah uji, baru kita terantuk tuan. Itu ayat yang tak ayat sebenarnya menceritakan demikian. Ayat yang ke-40 pula, maka masing-masing kami binasakan dengan sebab dosanya. Jadi mereka ni dibinasakan ni sebab dosa masing-masing. Iaitu di antaranya ada yang kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu. Dah ramai dengan hujan.
ada batu pula tuan-tuan. Kalau kita tadi ni hujan lebat tadi, tak sanggah dah, jam dah. Kan kalau boleh main setengah jam tu jadi 45 minit. Kalau umur kita 10 minit tu jadi setengah apa? Jadi 20 minit sebab hujan. Tapi hujan dia apa? Hujan batu tuan-tuan. Bayangkan tu siasaan yang pertama yang Allah bagi tahu. Dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggemparkan bumi. So kuat tuan. Kalau kita jiran kita hingat sebelah pun tak sanggah dah. Tak boleh dengar. Hey, orang dah buat rumah tepi rumah kan. Awak tak buat siang main malam berubat. Kan tu pun marah tak sanggah dah. Ni bunyi gelombang yang besar yang kuat. Kan ada ujian yang Allah turunkan demikian. Kemudian ada yang kami timbuskan dia di bumi. Allah timbuskan dia. Macam Qarun tadi lah. Allah timbuskan. Kalau kau Nabi Lut pula, Allah terbalikkan bumi Sadum tadi. Allah terbalik pula. Itu yang dikatakan laut mati apa, laut mati yang mana di Jordan tu, kita pergi kat laut tu, kita boleh melampung. Berenang dia tak apa. Tak berenang pun, tidak pun dia akan melampung. Itu ada tempat-tempat yang dikatakan kau Nabi Nabi Lut yang diterbalikkan buminya mereka. Kemudian dan ingatlah, Allah tidak sekali-sekali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka. Allah ni Allah, Allah Maha Adil. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Menyayang. Yang tu jadilah ni, Allah dah berilah. Apa tu, hantar dah Rasul. Hantar dah pemberitahu pada kita. Peringatan pada kita. Tapi kita yang ingkar. Kita yang yang akbar. Kita yang alih. Itu yang Allah turunkan ujian. Ini ayat yang ke-40. Ayat 41 pula. Misal bandingan orang yang menjadikan hamba-hamba yang lain dari Allah sebagai pelindung. Yang diharapkan pertolongannya adalah seperti laba-laba yang membuat sarang untuk menjadi tempat perlindungan. Kalau tengok kan laba-laba tu, buat sarang tu cantik. Ya. Tengok sekali ya bentuk dia tu. Tapi bila tengok balik, lekeh kan tuan-tuan. Tak ada apa pun. Sekali kita lalu pun, kan boleh kita belah itu je. Tapi cuma binatang kecil-kecil ni, kalau lekat-dekat sarang tu, tak boleh pergi mana lah. Tapi nampak kata kalau sarang laba-laba tu, kemah dah cantik dah. Tapi tak ada apa pun. Kita pergi pegangan jari pun habis dah tuan-tuan. Ha, contoh. Ha, jadi sebab tu Allah perumpamaan dengan semua tajuk dalam cerita ni tentang sarang laba-laba tadi. Padahal sesungguhnya sarang laba-laba paling rapuh. Dan ia ialah sarang laba-laba. Dalam banyak-banyak sarang ni, kalau sarang burung tuan-tuan, ada juga sarang tu. Kita pegang pun kerah juga. Kan? Sarang apa lagi binatang? Sarang apa aneh-aneh contohnya kan, betul-betul apa tu pun kemas juga kan. Tapi kalau sarang laba-laba ni lekeh tuan-tuan kan. Kalau lah mereka orang yang berpengetahuan, Allah bagi perumpamaan, tengok sarang laba-laba tu kan. Kemudian sesungguhnya Allah mengetahui kepalsuan apa yang juga mereka sembahan sembah yang lain daripadanya, dan Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah tunjuk balik macam mana benda yang mereka kata kemah hebat tu tak ada apa di sisi Allah. Ha, jadi sia-sia saja mereka mereka jadikan sebagai sembahan. Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan kepada umat manusia, dan hanya orang yang berilmu yang dapat memahaminya. Ha, jadi orang berilmu ni, yang berakal ni yang dapat tahu mana pentingnya, hebat tak hebat sebagainya. Sebab tu agama Islam kita ni agama yang ulul albab. Kena belajar, kena faham, kena berfikir. Itu agama Islam. Bukan main agama yang ikut suka hati kan, ataupun ikut saja. Tak boleh tuan. Dia kena ada kan, sami'na wa ta'na. Kena belajar, kena faham, kena mengetahui. Ada tempat yang boleh fikir akal, ada tempat yang yang kita kena terima tuan. Jadi itu agama agama Islam. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara yang layak dan berhikmah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda, satu tanda yang membuktikan kebijaksanaan Allah bagi orang yang berilmu ataupun orang beriman. Jadi dunia ni Allah bagi cantik dah. Kan? Ada langit, bumi, bintang, bulan, siang, malam, panas, sejuk. Kan? Jadi semua benda ni untuk kita berfikir. Kan? Allah bagi siang, bekerja. Malam, rehat. Kan? Untuk badan kita rehat. Tapi kita pula, siang kita lena, malam pula kerja. Terbalik pula. Kan? Asal tu kerja siang saja, malam tu rehat. Tapi zaman law ni, duk cari nafkah tu sampai siang malam. Tak berhenti sah. Eh, terbalik. Jadi, kita tengok balik. Ada waktu kerja, ada waktu rehat. Dan ayat akhir sekali, bacalah serta ikutlah, wahai Muhammad, akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kata inna solati tatan abah an fasya'i wal munkar tu kan. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya
Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Sebab itu ibadah kita ni kena balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa Allah suruh perintah? Bila Allah perintah pula, nak buat macam mana? Contoh tu saya akan tunjuk lagi tentang perbuatan ni. Untuk tajuk kita ni sikit tambahan, ibadah korban. Nak buat, Allah kata buat korban. Nak korban macam mana? Allah tak beritahu dengan jelas. Oh, Nabi cerita pula. Nabi beritahu pula. Kita nak buat korban tu macam mana Nabi buat dahulu ni. 1400 tahun lepas tu Nabi buat dulu ni, macam itulah kita nak buat sebiji macam Nabi buat. Dan kita mau pula anak-anak kita nanti pun 50 tahun, 100 tahun ke depan. Buat macam mana kita buat lah ni, macam mana Nabi buat dulu. Tak ada lebih, tak ada kurang sikit pun. Sebiji macam Nabi buat. Macam mana? Tengok balik hadis Nabi. Tengok pula Al-Quran, apa yang dibawakan oleh apa tu firman Allah tuan. Itu dari yang pertama tuan-tuan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Kita baca tiap hari tuan-tuan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, bagilah solat aku ni dan ibadah aku, puasa kita, zakat kita, haji kita. Dan amal dekat ni tak lama lagi 11-12 hari lagi ni korban kita kan, mati kita, hidup kita ni balik kepada Allah, hanya kerana Allah. Tidak ada Tuhan, tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah orang yang pertama-pertama berserah diri pada Allah, Muslim. Jadi kita tiru Nabi, apa Nabi tunjuk contoh, apa Nabi buat, semayang macam mana, puasa macam mana dan sebagainya. Surah Al-An'am ayat 162-163. Kemudian korban ni, kita Melayu kata hari-hari korban. Sebenarnya orang panggil udhiyah kan. Kan? Hari Aidil Adha, tapi korban tu orang Arab panggil udhiyah. Udhiyah ni apa dia? Menyembelih binatang korban. Jenis hewan yang tertentu daripada ternakan yang dikategorikan sebagai Al-An'am. Tak boleh kita ambil ikut suka kita binatang korban. Ustaz, saya bulan ni tak cukup modal. Sembelih apa? Ayam boleh lah sekok. Ha, tak jadi. Itik, tak jadi. Ustaz, saya nak buat ayam ni satu lori, 100 ayam. Tak jadi juga tuan. Dia kena apa? Al-An'am, unta tuan. Ha, di Perlis kita ni tak ada lah unta, Arab sana. Kita dia lembu. Ha, lembu pun termasuk Al-An'am. Ataupun kerbau. Kerbau ni pun keluarga lembu. Biri-biri, kambing biri-biri, kambing bo, kambing janapari, kambing macam-macam lah kan? Jadi tiga jenis binatang ni saja. Unta, lembu ataupun kerbau keluarga tu, ataupun kambing, kambing biri-biri, kambing apa semua tu termasuk. Kemudian sembelih pula, ada 4 hari untuk sembelih. Pertama, hari raya pertama, iaitu hari raya 10 Zulhijjah, nama dia hari Na'am, Arab panggil hari Na'am. Dan hari raya kedua, ketiga, keempat tu hari Tashrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi raya-raya bila? 10 hari bulan hari raya Aidil Adha. 11, 12, 13. Hari pertama 10 hari Nahar nama dia. Hari kedua hari Tashrik, 13, 11, 12, 13. 4 hari ni haram kita berpuasa. Jangan puasa. Ustaz rajin saya, ustaz ni nak puasa ni. Jangan. Tunggu ustaz. Buat sebelum tu ataupun selepas tu. Jadi bila 4 hari ni, jangan kita berpuasa pada hari tersebut. Tujuan puasa atau korban ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala kan. Kemudian Allah kata lagi dalam surah Al-Kausar, ayat paling pendek sekali, surah paling pendek, iaitu in auzu minasyaitanir rajim kan, yang mula dengan inna atainakal kausar tu ayat kedua. Fasal lil rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Rabbmu dan berkorbanlah. Itu yang kata kita wajib apa, buat korban bagi yang mampu. Itu pertama, buat solat, diri solat kerana Tuhan kita. Dan kedua, berkorbanlah. Kalau tengok ayat lain kan, apa tu, solatlah kamu dan keluar zakat, solatlah kamu kerjakan haji, solatlah kamu baru berkorban. Jadi semua ayat ni mula dengan solat dulu. Jadi solat tu penting tuan. Kalau kita buat korban tiap tahun, semayang Jumaat tak nampak ni. Raya setahun sekali baru main. Tak tepat tuan. Yang penting kena semayang dulu, baru buat korban. Semayang dulu, baru pergi haji. Ni semayang pun tak, baru pergi haji. Ha, tapi rezeki dia lah. Panggilan haji. Tapi nak abang kata, kena semayang dulu, baru buat ibadah lain, puasa, zakat dan sebagainya tuan-tuan. Okey, dari yang ketiga.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetap di Madinah selama 10 tahun. Baginda tetap menunaikan kurban. Nabi duduk dekat Mekah 13 tahun. Kemudian Nabi pindah ke Madinah 10 tahun. Dekat Madinah tu Nabi tak pernah tinggal pun buat kurban. Jadi pentingnya kita buat kurban kalau kita mampu, tuan-tuan. Contohkan makni, tuan-tuan. Ha, yang boleh tepuk-tepuk tu lembu sekok, tuan. Kita ingatkan kambing, kambing gagah lah. Sak tu boleh masuk kambing. Tapi lembu, tuan. Nampak kata, tuan, bulan puasa bulan raya ni kena beranyak. Satu lembu lari, takut. Nama aku naik ni. Sebelum tuan aku cari aku, biar aku sembunyi tu. Bukan dia bunyi, tuan. Dia minum ayak. Minum-minum-minum, tertomoy, tuan. Tak apa, kawan belakang pesan tu, tuan. Dia bunyi moh-moh banyak ni. Bunyi gemar lebih hari tu. Rupanya dia dalam guri. Ha, tu yang kata, jumpa lembu ni dalam guri tu, tuan. Ha, jadi, bulan raya ni kena perangat. Lembu orang curi lah ni. Ha, kena berhati-hati. Okey, alatan sembelih. Kan? Iaitu alatan sembelih ni, dari Abu Ya'la Ash-Shaddad bin Aus radhiyallahu dari Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik ihsan atas segala sesuatu. Allah suruh kita buat baik dengan segala sesuatu. Manusia dengan manusia kena buat baik. Manusia dengan haiwan pun kena buat baik. Manusia dengan tumbuhan pun kena buat baik. Kemudian kalau jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Kalau kena bunuh, bunuh betul-betul. Bagi mati. Jangan seksa dia. Jika kalian menyembelihnya, perelokkanlah sembelihan kamu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan haiwan sembelihannya. Sebab tu sembelih ni pakai pisau yang tajam. Sembelih itu mati terus sekali sembelih. Bukan sembelih itu tumpui pisau, kena dua kali sembelih, tiga kali, itu menyiksa binatang, tuan. Jadi secara umumnya sembelih itu pisau yang tajam dan kita memudahkan binatang tadi disembelih, tuan. Hadis Muslim. Ha, ini pisau korban lah ni, macam-macam jenis, kan. Okey, sebut nama Allah, bismillah. Bila nak sembelih ni sebut nama Allah. Itu sunnah yang Nabi beritahu. Apa dalilnya? Dan bagi tiap-tiap umat sudah kami syariatkan penyembelihan korban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang direzekikan Allah kepada mereka. Bila tengok dalil ini, tuan-tuan, dia teli dengan apa Nabi beritahu, kita boleh makan sembelihan orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kita. Orang Nasrani dengan orang Yahudi. Sebab apa? Setiap umat ni, setiap mereka ni, umat Nabi Muhammad ni, umat Nabi, umat Allah ni, setiap umat tu Allah dah suruh mereka bersembelih dan sebut nama Allah. Orang Yahudi cara Yahudi lah, tapi mereka sebut nama Allah sembelih. Orang Nasrani, orang Kristian sebut nama Allah pun bila sembelih. Cuma cara syarat mereka. Bak sembelihan kita boleh makan sembelihan mereka. Cuma kalau kita ada kedai, kedai Yahudi, kedai orang Islam, dua tiga kedai, pi talah kedai Yahudi dulu. Tak tepat lah. Kutu-kutu pi nanti, pi UK ke, Greece ke mana ke, kan, kita buat nak makan, ada kedai, ada kedai Islam. Yang ada kedai Yahudi tu ada pun. Ha, boleh kita masuk, boleh makan. Tapi kalau ada kedai Pakistan sebelah, kedai Muslim, Arab ke, ha, kita pilih kedai yang lain dulu. Itu yang nak beritahu. Cuma kalau nak makan pun, tak ada masalah. Ha, boleh. Ustaz, umat zaman Nabi Muhammad ni lain. Nabi Muhammad dulu, tak apalah Yahudi dulu. Yahudi, Yahudi lah dah. Tak sama, kan. Zaman Nabi dulu pun, Yahudi dulu pun kecoh sama. Tahu depan Nabi pun, dia tutup ayat Al-Quran tu, kitab Injil mereka tu, kitab Taurat, bohong Nabi, tuan-tuan. Tambah lagi zaman Allah, tuan, sama lah. Jadi dalam ayat ni umum, boleh makan, tuan. Kalau nak makan lah. Ha, kalau ada pilihan tu, kita ambil pilihan makan Islam, tuan. Saya pilih lagi, tuan, unta sembelih berdiri. Ha, tuan, saya dah sentuh dulu-dulu ni tentang unta ni delay pada kabin kan, lembu ni, dia kena sembelih berdiri. Sebab apa? Allah suruh sembelih unta berdiri. Ayat surah Al-Hajj, ayat 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Sebagai syiar Allah, kamu peroleh kebaikan yang banyak padanya. Unta ni kita guna manfaat, banyak guna. Kan? Bahkan kita nak jalan jauh pun, satu, apa tu, satu bulan jalan pun sekali minum je unta. Tak minum dah, tuan.
Ha, untuk tu special. Maka sebutlah namamu, olehmu, nama Allah. Sembelih itu sebut nama Allah. Dan sembelih dalam keadaan berdiri. Dan tidak ada dan telah terikat. Ha, kalau unta tu jenis buah, kita ikat dia. Kemudian bila telah rebah mati, maka makanlah sebahagiannya dan berilah makanlah orang yang rela dan apa yang dengan apa yang ada padanya yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Surah Al-Hajj. Jadi habaq sini kan? Tu kata kita boleh makan makanan tu, boleh bagi kepada fakir miskin dan bagi kepada orang kaya pun boleh kan? Yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Jadi boleh bagi kat adik-beradik kita, jiran tetangga, boleh. Cuma kalau kita nak bagi tu, utamakan orang yang miskin, orang yang susah. Kalau bagi kat orang kaya saja tak tepat pula. Kan? Jadi itu yang patut kita buat. Contoh tuan-tuan, ni sembelih unta tuan. Tadi Nabi Abba Allah beritahu, sembelih unta ni berdiri. Lihat panjang tuan. Kan? Kalau tengok tak mana nak sembelih tuan. Tang apa, tang lihat kepala dia ke, tang tengkuk tengah ke, tang bawah tu kan. Tempat sembelih betul, tang bawah tu. Dekat lihat bawah nak pergi tang kaki tu. Tu lihat dia. Sebab di situ ada halkum dia, nyawa dia, orang marah dia, buat makanan, minum dia, semua orang tu kan. Ha, itu tempat ni. Ha, sebab apa tadi, dikatakan tadi, kalau ni unta ni sembelih ikan. Ha, kalau unta liak tu macam kita lah. Kalau ayam tu ada ayam kampung. Ayam, ayam daging. Kan? Pisau dia tu ada cucuk sekali dah. Habis. Kalau tengok ustaz kesian tengok unta ni nak jatuh tu tersembam dia. Memang lagu tu cara terbaik sembelih unta. Kalau lembu tak apalah sebab kita bagi penjatuh dia. Unta kaki panjang kan. Nak penjatuh dia tu berapa kali jatuh. Bangkit, bangkit kan. Kita gambar ni kan. Ni boleh tengok kan. Sebab apa kena meleh sambil berdiri? Ini jawapan dia. Dia sembelih dah unta tu berdiri. Kan? Bila berdiri ni unta ni buah kan. Lihat. Unta macam unta kampung kita ni. Kan? Dia sembelih lagi tu. Tak habis lagi. Ha, dia hawing Bali ni orang pun kan. Ha, nampak kata unta ni tokok. Lembu taklah tokok kita aku tu. Ha, lembu tokok tu masuk berita apa? Hari Metro esok. Ha, nampak kata unta aku tu perangai dah. Aku kena berhati-hati. Okey, ragam jatuhkan lembu korban ni macam ni gini. Kan? Ha, ni dah nak apa nak korban ni macam-macam. Nak jatuh lembu ni sampai 5 minit, setengah jam baru nak boleh apa kita nak sembelih. Laki ni nak pi baling lembu tu, dia kena baling. Lah kali dia sonda lembu tu. Ha, lah ni siapa yang lembu tu tuan? Lembu tu kan orang tu lembu. Nampak tuan? Ha, jadi tuan tengok tadi. Kita nak sembelih tadi Nabi Habak apa? Berlaku ihsan kepada binatang. Kalau macam ni, tak baik tuan. Dah lembu tu pun lembu korban. Kalau lembu tu ni macam Mexico jenis duk apa duk langgar orang apa tu tak apalah. Jadi terbalik tuan. Jadi kena berlaku adil, berlaku ihsan kepada mereka. Cara jatuhkan lembu tuan. Ha, mudah tuan. Pakai tali ni ikat depan satu, belakang satu. Tarik satu tali tuan. Kan? Kurang-kurangnya dua orang. Nah. Kurang-kurangnya dua orang. Nah, apa? Okey. Kita balingkan tali di bawah. Balik sarang tuan. Ambil tali. Kita baling ke atas balik. Yang hidung-hidung ikat kat depan tu. Ha, ni cara tali tu. Ikat tang lihat ada depan. Kemudian dia punya tu tarik masuk kaki depan tu. Belah tu. Ikat dia. Turut depan satu. Kan, sama juga. Tarik pula sekali lagi. Pi ke belakang pula. Ha, saya cepat ke mana. Kan, maksud tak banyak. Kan, pi tarik belakang, masuk bawah. Tarik balik. Kemudian satu tali tu, tarik pelan-pelan. Bila tarik pelan-pelan, lembu tu akan jatuh kan. Kita tarik. Dia jadi macam dia sampok, dia macam perut tu nak nyawa tu lepas kat depan. Dia krem lah kata kau cerita ni. Ha, jatuh. Ustaz, kiblat belah tu, Ustaz, kiblat belah lain. Belah depan tu. Lepas balik tali tu, lepas pelan-pelan, ha, dia akan bangkit kan. Ha, bila dia bangkit tu, tarik pula. Ha, dia akan jatuh pula ni pula. Ha, buat lah dulu yang tadi. Ha, tak perlulah kata kita nak pergi rempuh je tadi ni. Kena sekok lembu tak apalah. Kena lima ekor lembu patah dia kata. Kan ni kan kul hal yastawi alladhi ya'lamu wa alladhi la ya'lamu. Tanya orang berilmu kan kan jika kamu tak tahu kan. Itu apa ikut sunnah kan. Kan sama dekat lapah ni pun sama. Lapah paling cepat kan. Kan. Ha, kambing. Kan rusa ke apa ke kan. Ikat baju rusa tu lihat dia kan. Kaki dah potong dah tu. Kan cara cepat. Ni dah lapah ni sampai 10 minit, setengah jam, 20 jam apa. Apa tu 2 jam tak habis lapar lagi. Ha. Dia tarik baju kami tu kan. Macam tarik baju je. Ya. Ha, tukar baju raya baru pula. Ha. Buh ada lain pula. Ha, mudah. Set.
Boleh kan buat aku ni? Boleh. Sebab apa? Kita dah sembelih elok dah. Bukan seksa dia pun. Dia dah mati dah. Nak cepatkan urusan. Ha, boleh. Ha, cuma kita lah. Kita kan nak kena beli kereta lagu tu pula. Tarik pula. Ha, jadi tu payah dia. And wallahualam tuan. Jadi cerita dia korban ni buat. Apa yang Nabi tunjuk contoh kita tiru tuan. And wallahualam. Ni cuma penambah baikan sebagainya. Ada tak nak tanya apa untuk ini? Apa kata? Ya, sila. Okey, kalau korban ni dia ada 10 hari. Start kalau hari ni 28, esok 29. Satu hari bulan, hari Ahad ni. Setiap siapa yang nak buat korban tu penama. Kalau tuan-tuan nak buat korban, penama tuan-tuan, dia tak boleh gunting rambut. Cukur ataupun buang semua bulu kat badan ni, jangan buat itu. Kalau dia buat haji, dia buat lagu tu kena bayar dam. Kalau kita nak buat korban ni kalau terbuat, kena istighfar banyak-banyak. Minta apa pada Allah. Jadi cara dia macam mana? Tunggu. Selagi lembu tu tak korban lagi, kita terikat dengan undang-undang tadi. Dengan apa larangan tadi. Satu Zulhijjah. Satu, dua, tiga sampai sepuluh raya pertama. Kata lembu kita tu, raya pertama. Pukul 11, sembelih. Lepas-lepas sembelih tu, ustaz gatal, ustaz tak tahan ni. Pukul 2 tu pilah gunting rambut. Tak ada masalah. Kalau turn lembu tuan-tuan ni, raya ketiga. Jadi 13 hari tu dah kena pantang tadi. Itu. Dia kata, apa tu kalau dia ada penyakit apa, tak boleh potong kot. Tak boleh kalau penyakit lagu tu, silakanlah. Dia ada sebab. Cuma kalau kita tak ada apa masalah apa, kita ikut sunnah Nabi tadi. Dan kita potong apa segala rambut kita, bulu hidung, bulu apa lah, apa segala. Kalau ustaz gugur ustaz, gugur tak apa, tu keluar nyeri. Dia tak ada masalah mandi-mandi, tergugur kan, 2-3 lai rambut, tu tak ada masalah. Tuan-tuan tanya giring, cup, ya, salam. Okey, baik. Ya. Baik. Ya. Ya, baik. Ya. Ya. So berkorban ni selain pada ibadah korban tu. Okey, terima kasih. Okey, soalan dia berkaitan dengan korban. Okey, korban ni cara tadi kita keluar duit, kita cari lembu untuk korban. Macam mana korban yang lain ni? Kan jadi korban ni banyak. Korban masa apa ada juga. Kan korban wang ringgit, korban tenaga, korban macam-macam. Jadi umumnya itu. Jadi rentetan daripada korban yang Nabi Ibrahim buat tu, kita boleh terjemahkan dalam semua benda. Kan korban masa, korban tenaga. Cuma kita ni bila korban ni kita kena menghargailah. Kawan-kawan kita buat, dan kita keluarga, suami, isteri, dan keluarga anak-anak, dan masyarakat jiran tetangga. Itu pun pengorbanan juga tu pun. Cuma dalam bab ni bermula dengan korban yang Nabi kata ni lah. Korban dengan binatang ni. Kalau mampu berkorban, berkorban. Itu yang sunnah yang terbaik. Kalau ustaz saya pun hutang banyak ni, duit pun ngangam hidup ni lepas. Tak payahlah. Sampai tahu tu. Kita Islam ni tidak menyusahkan kita. Dia memudahkan. Cuma kalau ada layak arah hak tu, boleh keluarkan duit untuk berkorban. Buat tu kan. Dan Allah malam. Ya. Ya, betul. Ha, pun boleh juga tu. Ya, ya. Ya, ya. Okey. Okey, baik. Okey. Baik. Terima kasih. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Okey, baik semua. Lepas kita sambung minggu depan pula, no? InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha tu dah mula dah. Ha.